Oke, kembali lagi guys, ini yang pernah kita upload sebelumnya. Saat ini sudah besar ya, udah hampir lebih dari setengah meter ini. Padi bukit, biasa juga disebut padi gunung ya. Dan alhamdulillah untuk wilayah Pamukban Desa Binturong ini, Kabupaten Kota Baru, dengan meningkatnya nilai tukar rupiah untuk pembelian beras menjadikan kesadaran untuk membuka dan mengolah lahan yang sebelumnya lama tertidur sampai bermimpi indah guys, dan ini kita manfaatkan. Tapi memang sih untuk tanah bukitan ini banyak tantangannya, terutama adalah rerumputan. Syarat untuk menanam padi bukitan ini adalah petani yang tangguh, yang tak mengenal lelah untuk membersihkan rerumputannya guys. Dan ternyata dia buktikan, mungkin di bulan Februari ini di akhir sudah mulai bunting, hamil, hamil padahal tidak ada perkawinan ya, untuk mengeluarkan bulirnya. Dan ini proses guys. Sementara di sampingnya ini adalah kacang tanah yang pernah juga kami upload sebelumnya, serta jagung. Terus bagaimana sawah rawanya guys? Itu di sana sawah rawanya memang agak susah untuk kita tanami karena airnya susah untuk surut guys. Dan sepanjang ke sana ini adalah persawahan, sampai yang ada tower jauh di sana itu guys ya, anda nampak ya, ini persawahan ini guys, mulai dari kelompok 10 maju bersama sampai kelompok 1 maju bersama. Tapi untuk bukitannya alhamdulillah bisa dimanfaatkan kembali dan sudah pernah ditengok oleh petugas dari PPL. Mereka memberikan motivasi, bila mana bisa bersih akan kita programkan pemberian bibit sekaligus ikut dengan pupuk dan penangkal hama. Dan di sana itu masih ada kosan sedikit, dan di sebelahnya adalah tanaman pisang di sana ya, bersama dengan bibit kecil pohon coklat ya. Mudah-mudahan beliau juga berhasil. Dan untuk saat ini memanfaatkan bukitannya ini sudah ada sekitar 1 hektar ini ya, ada sekitar 1 hektar untuk seluruhnya ini, lebih untuk padi, karena ada juga di rawa tapi berdekatan dengan bukitan. Sementara kalau sawah rawanya nihil guys, sana itu sudah mau buat persemaian tapi gagal ditanam karena dalamnya air. Solusi untuk ini adalah tidak lain kepedulian pemerintah dan koordinasi yang menyambung ya, antara warga kelompok tani yang mengolah lahannya untuk koordinasi dengan pemerintah desa, menyampaikan data-datanya serta lokasi-lokasinya sebagai bahan untuk bisa diajukan memperoleh bantuan dari Dinas Kementerian Pertanian melalui pemerintah. Baik, demikian untuk sajian seputar perkembangan padi bukitan di Pamukkan Utara ini ya. Ini adalah perwakilan saja, tapi di tempat-tempat di wilayah RT-RT bukan cuma ini saja, ada banyak warga kita yang menanam. Kalau atau thank you.
ada ya. Tapi insya Allah rezeki kita tetap ada, Pak. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sangat batas.